ini mau ke supermarket rencananya, tapi hari Sabtu itu bis, dan pokoknya Sabtu dan Minggu itu bis nggak ada yang lewat. Jadi nggak mau jalan kaki sepanjang 2,2 km. Jadi kalau buat yang mau ke luar negeri, nggak bisa mengandalkan Gojek Grab. Gak enaknya gitu, apa-apa harus jalan kaki kalau nggak punya modal transportasi seperti ini. Tapi ya sambil menikmati pemandangannya, nih lihat pemandangannya. Ini pemandangannya cukup berkabut hari ini. Dan suhunya sekitar 10 atau 11 gitu. Cintu punya kan punya mobil. Jadi ya menikmati aja. Oke, nanti lanjut kita exploring supermarketnya kayak apa. Ada anak kecil, ada anak-anak. Oke, ya. Akhirnya nyampe di pusat keramaian kali ya, karena di sini titik pusatnya mau ke Oslo, ke Stockholm, mau kemana lagi, pokoknya lah ke kota-kota sebelah. Nah, ini supermarketnya namanya Kiwi, kayak buah. Ini supermarketnya. Di atas itu kayak apartemen di atas itu. Nah, ini tuh tempat pembuangan apa namanya, barang-barang yang gak berguna di sini. Nih, ada sepatu, ada sendal, sepatu, ada baju. Ini gak tahu ini apa. Pokoknya tempat pembuangan di sini. Jadi kalau barang-barang bekas yang gak dibutuhkan dibuang ke sini. Ini juga sebenarnya bagus-bagus juga sih. Oke, langsung kita masuk. Berjalan kaki lewat sini. Kita salah jalan, nggak apa-apa. Aduh. Di sini juga pengunjung cantik banget. 49 krona. 50 krona ya. 99 krona. Cari ada makanan itu nggak Indonesia di sini. Iya, ada kacang ini, kacang kulit. Ini berapa krona? Harganya 47 krona. Cukup murah, 47. Ini juga ada apa? Dry food, kismis, pisang. 54 krona. Ini apa? Manggo, ini mangganya kayak gini. Ini mangganya kayak gini. Ini kiwi. Kiwinya 9 krona doang. Murah banget, 9 krona. Siapa ini? Ini apa sih namanya? Kayak guava gitu bukan sih? Buah pir ya. Buah pir kayaknya, pir. 29 krona. Ini persayuran semua. Ini tomat cherry. Satu gini berapa dia? Satu gitu 49. Ini cheese. Di satu ininya 40 krona. Pizza.
stok roti. Ini ada mesin buat penghancur rotinya, buat slicing roti. Ini apa ini? Gak tau ini apa. Ini roti rotian burger bun, hotdog bun. Di sini juga ada donat, donatnya tapi habis. Oh, ini saya sayuran. Coba sini di sayur Indonesia enggak? Oh, ada mengkudu tahu sini. Nih. Ada mengkudu di sini. Mengkudunya gede-gede banget. Ini mengkudu bukan sih? Mengkudu berapa? 76. Ini kayak buah mengkudu. Onion, red onion deh. Bawangnya gede-gede banget. Ini jamur, ini tau jamur yang kalau buat di hutan-hutan. Jamur juga ada yang udah di slice. Ternyata kita masuk ke section. Ini ada gula. Ada gula berapa ini? 24 nok. Oke, nah ini semen. Ini semennya 137 nok. Satu ini, 1,5 gram. Semen asli fresh. Ya, cukup murah lah ya untuk di sini. Aduh, ini kalau ini asli banget ya, bagus grade-nya. 99, 500 nok. Mahal banget kalau dirupiahin. Ini murah nih yang ini. Ini murah nih. Ini cuma 74 nok. Murah nih, cuma berapa gram ini dia, 250 gram. Oke, ini ayam-ayaman. Kita lihat apa ada ceker. Ini persoalan. Juga kejuan, kita lagi juga kejuan. Supermarket kayak gini. Ini yang biasa di rumah ini 49 nok. Norwegian. Kejuannya, oh yang ini yang paling gede nih, 136 nok. Ini murah banget nih, 29 nok. Ini keju-kejuan disini. Ini kejuan pizza. Semua kejuan sini. Ini coconut milknya satu ini 9 nok. Ini yang mahal ya, 15 nok. Gak tahu apa bedanya. Ini rice noodle 27. Ini makanan-makanan Asia. Tapi gak ada Indonesia. Oyster kekoman. Oh, ini kekoman paling kecil. Kumpul 9 nok. 1 liter. Ini kayak apa? Asia steam. Steam bun. Timbang berapa? 39. Ini makanan kalah yang sini. Ini berasnya, kita lihat beras berapa. Jasmine rice. Yang satu ini harganya 36. Yang ini yang paling kecil 34. Ini basmati 49 nok. Nih, ini 34 nok nih. Ini berasnya instan gitu. Ini jasmin 4 kilo 81. Jasmin doang. Ini 34 nih, 2 kilo rice. Mahal. Modelnya kayak gini. Ada mama, model mana? Gak tau ini merek apa, Indonesia bukan sih mama. Oh, jangan jasmin 7 nok. Gak, model masih ada, kita mesti nyokapin domik.
sama mie sedap, mie domi sama mie gegap. Ini pasta-pasta. Udah, situasinya kayak gini. Gak ada, ini perteloran. Tolong lupa sih harganya disini 46 nok. Oke, not crazy. Ini 20-nya paling murah nih, 29 nok. Biasanya ini beda-beda harga karena beda apa namanya caranya. Ada yang di free case, ada yang di cage. Jadi tergantung bagaimana perawatannya. Yang ini yang lebih mahal nih. Tuh, 26 nok. Ini mayo. Mayo. Oke. Ini gak tau dari apa, ini ham kali ya. Ini butter. Ada margarin butter. Butter berapa ini? Makanya fine. Udah liat. 36 nok. Murah-murah lah, gak mahal banget. Oke, ini situasinya kayak gini. Ini section coklat dan candy. Ini harganya 15.90 nok atau 16 nok per gram. Kalau 1 kilonya 1.59. Jadi bebas campur nih kayak gini nanti. Jadi kayak gitu, campur. Bebas campur semuanya, candy sama coklat. Enak nih, coklat ini. Ambil dikit aja. Ini kayaknya Ini kayaknya enak nih, ciwi-ciwi gitu. Kita jambil. Modelnya. Ini pinggir aja, masukin aja. Lagi ya. Coklat. Ini kayak caca, masuk enak kayak caca. Sekian, cemplung. Oke, udah beli segini cukup banyak. Satu kantong. Maka ini berapa gram? Can I pay with the cash? Cash. Oke, thank you. Sekarang perjalanan pulang dari supermarket. Jadi tadi cuma bawa cuma beli ini aja. Aneka candy sama coklat. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.